dan kenal-kenal dulu apa makna ulumul Quran. Baik, kenapa kita perlu memahami ulumul Quran? Pertama sekali kita kena perlu faham sebab kita orang Islam, berimannya kita salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada Al-Quran. Jadi rugi kalau kita tak kenal isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kalau tak tahu baca, lagi rugi. Ya. Rugi kalau tak pandai baca Quran. Itu kira minimum tu, baca Quran. Selain daripada itu, ada lebih lagi. Sebenarnya Quran ni bukan sekadar membaca, dia lebih dari itu. Baik. Pertama, kerana pengajian Al-Quran bukan sekadar membaca, tapi ia juga memerlukan konsep atau kaedah melalui 3M dalam kehidupan kita. Okey, saya gunakan konsep 3M pada semua pelajar-pelajar yang belajar ngaji dengan saya. Saya akan terapkan dengan mereka mula-mula daripada peringkat ikrak dan belajar tajwid. Saya gunakan konsep 3M ni juga sampai dalam khatam. Okay. Pertama, M nya adalah saya ajar dalam membaca. Kedua, M-nya saya ajar dorang untuk memahami apa yang dibaca. Kadang-kadang kita baca, kita pun tak faham. Mak, sebab? Sebab dia bahasa Arab. Dia pun tak faham. Jadi saya kena ajar. Murid-murid saya ni, bila dah baca, faham sikit-sikit pun apa. Kita bukan nak belajar berbual bahasa Arab. Kurang-kurangnya kita faham apa kita baca. Kita, ulu Quran ni saya tak ajar kat belia-belia tau. Budak-budak sekolah, dia kelas dia, saya tak ajar dorang, dia tak faham. Saya sengaja ajar orang-orang dewasa. Sebab kita dah umur gini kan, dia kita nampak lebih luas lagi Al-Quran punya ilmu ni. Jadi saya nak orang faham sikit-sikit apa yang orang baca. Saya tak naklah jadi macam budak tua baca tapi tak faham. Kita nak baca, kita faham. Sebab apa kita nak kena faham? Sebab kita nak mengamalkan isi kandungan dia. Al-Quran ni Allah SWT turunkan untuk kita mengamalkan. Itu sebagai kita buku panduan untuk kita mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Semua kaedah-kaedah lagi depan kita memerlukan buku panduan. Kita sebagai orang Islam, Al-Quran ini merupakan buku panduan kita. Sebab itu kita kena mengamalkan dia. Allah perintah apa kita kena buat, Allah larang apa kita kena tinggalkan. Macam mana nak amalkan kalau tak faham? Sebab itu kena faham dulu. Sebab itu kena memahami baru mengamalkan. Macam mana nak mengamal kalau tak faham? Macam mana nak faham kalau tak nak belajar baca? Kalau tak nak membaca pun susah juga. So peringkat awal memang nak kena baca. Sebab tu ayat Al-Quran mula-mula sekali wahyu turun dengan ayat yang berbunyi Iqra. Iqra ni kata perintah. Maknanya bacalah. Dia bukan cakap baca, cakap bacalah, disuruh baca. Walaupun tak tahu baca, kata Nabi, aku tak pandai baca. Nabi aku, Nabi Umi, betul huruf. Aku tak pandai baca, dia bacalah dia bilang. Sampai tiga kali dia bilang apa? Malaikat Jibril alaihi salam kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Baca saja, faham tak faham bukan urusan awak. Urusan Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita. Insya-Allah kita doa, sebab tu setiap kali nak belajar baca doa. Mohon pada Allah taala berikan kita kepahaman. Saya pun tak boleh berikan awak kepahaman. Tak ada ustaz, tak ada kiai yang boleh kasi awak faham. Kita cuma boleh ajar saja. Kepahaman kita minta kepada Allah Taala. Baik, kenapa kena melalui kaedah 3M? Sebab dalam sebuah hadis, saya dah bilang saya masa tak mencukupi, saya tak baca, saya cuma maksud dia. Ada hadis yang bermaksud akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka meleset keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang meleset keluar dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya sehingga anak panah kembali ke busurnya. Apa makna hadis ni? Hadis ni menerangkan kita, dia tak nak kita baca saja. Setakat baca, pandai baca tapi tak kerongkong saja. Maknanya kita tak faham apa kita baca, kita tak mengamalkan apa kita baca. Kalau nak tengok peristiwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia dibunuh oleh Ibnu Munjam. Ibnu Munjam ni siapa? Dia hafiz Quran. Dia hafal Quran. Tapi dia bunuh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni bukan sahaja sahabat, bahkan dia juga menantu dan sepupu bagi Rasulullah SAW. Hafal Quran. Nampak tak? Dia bunuh ke sebarang orang. Khalifah Islam yang keempat. Kita tak nak macam itu. Maknanya dia faham baca sampai dia boleh hafal, dia hafiz. Tapi dia tak mengamalkan. Ini kita tak nak. Kita nak kalau boleh kita boleh baca, kita boleh faham, boleh amal. Itu kita punya tahap. Kita nak sampai ke tahap itu. Baik.
Kenapa melalui kaedah 3M lagi? Okey, ini pula hadis yang lain pula. Yang tadi diriwayatkan hadis tadi oleh Imam Bukhari. Ha, yang ini pula, hadis ni pula diriwayatkan oleh Ibnu Sakir. Ha, dia kata apa? Siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan isinya, maka ia akan menjadi pemberi syafaat dan petunjuk jalan menuju ke syurga. Ha, ini yang kita nak. Ha, kita nak belajar, lepas tu dah faham, kita ajar. Tak nak ajar orang luar, tak nak ajar kat masjid, ajar anak-anak cucu kita. Sikit pun tak apa, yang penting, yang sikit tu memberi kita manfaat. Ha, kita ajar anak kita satu orang, anak kita ajar anak dia, mana dia ajar cucu kita. Nanti dia cucu dia ajar, daripada mana dia dapat sumber ilmu tu, dari kita. Maknanya itu yang dikenali sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ni antara pahala yang berkekalan, hatta sampai kita dah meninggal dunia pun dia akan berkekalan.